Untuk harganya ini harganya 550 bosku ya, udah bisa kontes tinggal naik ring saja ya. Dan warnanya putih banget, nggak ada bias-bias merah, nggak ada bias-bias hitam bosku ya, putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nasrin Zaki Sutun. Yang mana di video kali ini saya ingin mereview batu kinyang bosku ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya akan mereview 7 batu kinyang air bosku ya, super kristal mantap kinclong bosku ya. Oke bosku, salam games lover seluruh Nusantara. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusan bosku semua ya. Oke bosku, yang belum bergabung silakan bergabung dulu dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan notifikasi selanjutnya bosku ya. Oke bosku, di sini batu kinyang air bosku ya, ini asli Bangka ya, ini asli Bangka Belitung, dan lasternya mantep ya, polesan runcing bosku ya, bawahnya kerucuk ya. Dan di sini kita mulai dari yang besar dulu bosku ya, ini batunya clean 1000% malahan bosku ya, 100% lah, 99,9% lah, 1%-nya takut dosa aja bosku ya, jangan bilang 1000%. Ya ini udah bisa kelas kontes ya, ini udah bisa kelas kontes, dan polesannya udah super profesional sih menurut saya sih. Mentang-mentang tukang gosok bilangnya profesional. Ya bosku, ini memang batunya bagus ya, ini yang kelas nomor satu lah diantara yang lain ya bosku ya. Kita cek dimensinya dulu bosku ya, ini dimensinya 4 cm bosku ya, 40 mili kali 20, bawahnya kali 20 juga bosku ya, dan hasilnya lasternya seperti ini bosku ya. Nah, kalau batu kinyang agak sensitif ya, dipegang dikit aja udah apa namanya, bukan lecet tapi agak sedikit kotor gitu kan. Nah, untuk harganya ini harganya 550 bosku ya, udah bisa kontes tinggal naik ring saja ya. Dan warnanya putih banget, nggak ada bias-bias merah, nggak ada bias-bias hitam bosku ya, putih. Oke bosku, kita lanjut ke video ke batu yang kedua ya. Ini lasternya berbeda dengan yang itu ya, batunya sama juga kinyang air, cuman cleannya saya bilang ini 89% bosku ya, karena di bawahnya masih ada sedikit, tapi ini bisa dibersihkan ya, bisa dibersihkan, lasternya masih aman, wool dan gosokannya aman banget bosku, nggak ada lecet sama sekali ya, dan nggak ada crack sama sekali. Untuk dimensinya 38 ya, 38 kali 19 kali 19 juga, cukup mantap buat koleksi, buat lenting, buat cincin juga bisa semua bosku ya, apalagi buat oleh-oleh, bagus mantap bosku ya. Untuk clean 89% bosku ya, dan warnanya ini putih banget ya. Dan untuk harganya, harganya murah saja bosku, 200.000 saja bosku udah dapat jin jumbo kayak gini ya, jin jumbo 200.000, ketik kedil langsung terobos nomor WhatsApp saya bosku ya. Dan bisa juga request bikin peraknya bosku ya, kalau misalnya bos bikin perak di sini ya lumayan bagus ya, karena di sini kan banyak juga tukang pengrajin perak ya bosku ya, siapa tahu bosku mau buat kontes gitu kan ya, buat kontes. Oke bosku, kita lanjut ke batu yang ketiga ya. Nah, ini super murah bosku ya, ini lasternya biasa sederhana, polesan biasa ya, dan bawahnya nggak begitu lancip juga, dan dalamnya banyak spritnya ya, ini bisa dikatakan clean 70% bosku ya, 70% karena banyak spritnya ini, dan sesuai dengan harganya bosku ya. Untuk harga ini 100.000 bosku ya, kita cek dimnya dulu, dimensinya di sini 30 kali 21 kali 20 ya,
Dan gue sukanya profesional, oval bosku ya, kinclong, nah rapi banget ya. Untuk harganya murah saja, 100.000 saja bosku ya, 100.000 saja, tidak murah bosku, tidak mahal bosku ya. Oke bosku, kita lanjut ke batu yang selanjutnya. Ini kelas apa, rombongan liontin ini ya, liontin. Dan untuk batu liontinnya ini ya, yang bentuknya oval seperti tetesan air mata ya. Kapan batu mempunyai tetesan air mata? Seperti cewek pak, iya kalau nangis pasti menetes air matanya bosku. Ini bat, ini gagangnya, ini ikatannya, ini perak 925 bosku ya. Perak 925. Untuk dimensinya estimasi saja ya, karena susah ngukurnya lagi nih ya. Untuk dimensinya ini 34 aja lah ya, 34 kali 25 bosku ya. Dan tebalnya 15 ya. Ini cleannya 95% bosku ya. Untuk clean ini 95% dan harganya ini 150 saja bosku ya. Ongkos molesnya saja ya, karena molesnya ini super kinclong, kinclong dan kinclong bosku ya. Untuk harga 150 saja, ketik di lewat WhatsApp langsung Sutrobos, lewat WhatsApp yang ada di atas ini bosku ya. Oke bosku, kita lanjut ke batu liontin yang satunya lagi. Ini model peluru bosku ya, seperti rudal lah. Ini model peluru bosku ya, dan cleannya ini 99% bosku ya. Ini lumayan bersih dan ini nggak bakalan, dijamin nggak bakalan copot, karena di sini ini atasnya ini udah dipaten ya, udah paten ini. Tinggal ceplokin aja ke atas, apa, ke kalung bosku yang hobi kalung atau buat koleksi atau gantungan kunci ya. Untuk harga 150 saja bosku ya. Dan ikatannya ini, ikatannya ini biasa ya, titanium bosku. Untuk dimensinya ini nggak usah diukur aja kali, karena seorang panjang banget ini. Untuk dimensinya ini panjangnya 45 bosku ya. Kalau dihitung dari sini ini bisa 5 cm gitu kan, 45 lah ya dari sini ya. Dan lebarnya ini bosku ya, lebarnya ini 11 mili aja bosku ya, 11 mili. Untuk harga 150 ketik dia langsung terobos nomor WhatsApp bosku ya, screenshot bosku ya, yang mana mananya bosku ya. Oke bosku, kita lanjut ke liontin yang nomor 3 bosku ya. Ini bisa dipakai untuk anak muda juga ya. Dan ini cleannya 93% aja bosku ya, untuk cleannya bosku ya, karena ini lumayan bersih, cuman ada di sininya aja sedikit ya. Dan bentuknya seperti apa ini bosku, seperti peluru juga runcing bosku ya. Untuk dimensinya ini dimensinya standar. Untuk dimensinya 25 kali 15 kali 12 bosku ya. Cocok banget buat anak muda atau udah tua-tua sih, gak apa-apa juga bosku ya. Oke bosku, ketik deal langsung terobos nomor WhatsApp saya bosku ya. Oke, kita lanjut ke batu yang terakhir, sama juga batu liontin juga. Ini baru mirip dengan peluru bosku ya, ini peluru ya. Untuk cleannya ini 80% bosku ya, karena ada minus sedikit ini nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Untuk harganya ini 100.000 saja bosku ya, karena ada minus sedikit ya. Oh ya, ini lupa tadi ini ya, untuk harganya ini 130.000 saja bosku ya. Ini harganya 100.000 saja bosku ya, super murah, murah duper duper bosku ya. Dan diborong batu semua ini juga boleh bosku ya, kita nego di via WhatsApp saja bosku ya. Ini batu kinyang asli Bangka Belitung bosku ya. Ini bikinan sendiri, nyetaknya sendiri, maksudnya gosoknya sendiri bosku ya. Lokasi di Kota Pangkal Pinang, Giri Maya, Jalan Basuki Rahmat bosku. Oke bosku, mungkin cuma ini aja videonya, kurang kurang lebihnya mohon maaf. Siapa tahu ada salah-salah kata gitu kan ya. Salam games lover semua yang ada di Nusantara, di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Salam hangat, salam cinta, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.